اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apa boleh perempuan mengakhirkan sholatnya tanpa udur? Nah, kita sudah bahas waktu sholat. Apa faedahnya membahas waktu-waktu sholat? Itu konsekuensi dalam keimanan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu terhadap kaum mukminin waktu yang telah ditentukan. Jadi sholat itu dilakukan pada waktunya. Ada hal yang disunnahkannya di awal waktu itu pada seluruh sholat. Asalnya seperti itu. Kecuali di sholat isya. Afdolnya di apa? Diakhirkan. Nah, kalau perempuan bagus diakhirkan sholat isya. Jelas ya?